Hai, assalamualaikum sahabat crafter LW Collection. Ikutan bikin konektor masker cantik seperti ini yuk. Nah, bisa juga digunakan sebagai gelang loh. Yang mau ikutan bikin, simak videonya sampai akhir ya. Kita siapkan bahan-bahannya dulu. Siapkan mutiara sintetis ukuran 8 mili, payet bambu ukuran 1,2 mili, kelopak bunga akrilik warna earth tone, kelopak bunga ivory, kristal ceko ukuran 8 mili, ring O ukuran 0,6, kokot udang, stopper kodokan, stopper bambu, paku mati, dan tentu saja kita siapkan juga senar. Untuk siapkan juga kristal ceko teman-teman untuk mempercantik rangkaian. Kita buat bunga seperti ini, 3 buah. Bentar, saya ambil dulu tang. Kita buat 3 buah. Kemudian kita potong senar sepanjang 60 cm, 30 kali 2. Karena nanti senarnya akan kita jadikan 2 bagian. Seperti ini. Masukkan stopper bambu ke dalam senar. Masukkan stopper kodokan sesuai urutannya ya. Mutiara sintetis, kristal ceko, payet bambu, kita buat rangkaian seperti ini ya teman-teman. Mutiara sintetis, kristal ceko, payet bambu. Nah, kita buat dengan 3 payet bambu seperti ini.
Baru kemudian kita memasukkan bunga, kita masukkan bunga di antara sela-sela bunga ini, kita masukkan kristal ceko, 3 kristal ceko. Tiga buah kristal ceko, lalu bunga kembali. Nanti akan jadi seperti ini. Nah, lalu kita lanjutkan di sisi sampingnya, kita buat seperti ini juga, teman-teman. Kalau kita lihat di bagian belakangnya, jadi seperti ini, kelihatan ya. Nah, lalu kita masukkan payet bambunya. Kristal ceko, mutiara sintetis, kristal ceko. Kita buat mirip seperti rangkaian yang sebelah kiri. Kita buat mirip seperti rangkaian sebelah kiri. Tinggal kita lanjutkan. Setelah jadi seperti ini, kita pasang stopper bambu dan stopper kodokannya. Tinggal kita ikat. Kita jepit. Tutup gunting lalu kita pasang kokot udang. Jadi deh, konektor masker cantik dengan warna earth tone. Selamat mencoba.